Sampai malu sama orang-orang ini. Iya, Pak Sasmidi. Umur berapa Pak Sasmidi? Hampir 70, udah 68. Emang kerja jadi? Ya begini mah ada kali 10 tahun. Kalau 10 tahun? Dagang. Ya namanya udah tua, jadi udah akalnya udah. Nggak kerja lain, yang lain. Kalau kayak gini susah nggak sih, Pak? Ya, bagaimana nggak susah namanya juga. Hmm. Kalau ada beli, kalau nggak ada mulung ya. Kalau beli-beli gini modal berapa emang? Itu tadi beli 20 ribu. Nanti dijual lagi gitu? Nggak coba kerja lain? Ya kita udah nggak mau kerja berat kayak paling. Kalau istri sama anak ada nggak? Ada di kampung. Nggak pulang kampung lagi? Ya, habis di mana ya? Huh? Di kampung juga nggak ada kerjaan yang ini. Ya, pencairannya udah telanjur begini ya. Ya, namanya juga udah tua itu udah. Nah. Saya pun juga sebenarnya susah, cuman tadi ngeliat Pak Sasmidi saya langsung turun dari online, dari motor. Kasian lihat Pak Sasmidi, lihat tua. Kerja masih kerja keras. Tapi kalau kita kerja kali kan proyek kan tenaganya udah nggak mampu. Ini buat Pak Sasmidi. Iya. Anda 2 menit. Iya, makasih banyak nih. Tambah lagi, ngobrol lagi. Ngobrol. Enak ya ngobrol, betul deh. Kenapa udah gak mampu kerja keras kita udah, apa tenaganya udah gak ada. Kalau menurut Pak Sasmidi nih sekarang nih, kayak lagi corona gini, ngaruh banget atau enggak? Ya kalau ngaruh-ngaruh lagi, kalau udah jauh dari awal dulu-dulu. Kalau sebelum ada ini kan kita sehari-hari ya. Bisa dapat berapa? Enggak tentu lah namanya orang, cuman orang-orang proyek kan enggak lama seperti tekat apa. Kalau begini enggak ada orang kerja ya susah. Pembantu-pembantu juga enggak ada yang jual-jual barang-barang bekas. Ya paling mulung gitu kalau. Ya emang sih kalau ada beli. Sehari dapat berapa sekarang? Selama ini saya enggak, aduh kayaknya dari lebaran sampai sekarang ini kayaknya beli aja, enggak pernah beli gitu. Paling mulung-mulung, ya begitulah mulung-mulung. Sekarang bisa dapat berapa sehari? Gak tentu, kalau buat makan-makannya susah. Makan susah ya? Sehari 50 dapat gak? Susah? Nggak tentu ya, kalau lagi dapat ya, kalau ada rezeki ya dapat. Kalau dari dulu udah puluhan tahun nih, paling banyak dapat berapa? Ya paling sehari yang gocap gitu. Paling banyak? Ya, paling. Hah? Paling banyak gocap? Nah ini lebih dari seratus. Ya makasih banyak. Paling banyak gocap? Pernah ada yang paling Anda ngasih banyak pernah nggak? Selama ini pernah waktu gak? Lockdown baru lockdown itu emang ada yang pernah ngasih sembako berapa ya. Ngasih ada yang ngasih duit ya gocap atau apa paling banyak berapa gocap ya. Masa gocap paling banyak nih beneran ya emang ngasih banyak ini. I'm
sama-sama tuh. Saya juga. Aduh, ampun bener. Masih banyak mas ya. Sama-sama. Tadi yang ada mobil itu tadi ya? Kemana? Bagus. Sopi itu. Bukan. Iya kali. Nah. Kan saya berhenti situ. Wah, si Otong ketahuan di bos Q sama si bapak kalau dia turun dari mobil.